Jokowi Luhut, ya, yang selama ini menjadi simbol dan substansi rezim yang berkuasa sekarang ini, itu sesungguhnya jangan lupa harus berakhir pada Oktober tahun 2024. Ya. Jadi setelah itu tidak boleh lagi, ya, dua oknum ini lantas menggerakkan berbagai macam cara kebulatan tekad ala Orde Baru dulu, ya. Kita masih terngiang-ngiang, ya, bagaimana rakyat kita kadang-kadang dibodohin, ya, tapi juga ditekan, diancam dan lain-lain, ya, untuk mengegulkan sebuah tujuan politik yang sebenarnya jahat, crime, ya, termasuk kriminal, ya, termasuk apa political crime. Ya. Nah, karena itu ini saya ingatkan, ya, bahwa mengapa rezim Jokowi Luhut sekarang ini karena ambisi kekuasaannya itu menjadi ya sebuah rezim paranoid, ya. Jadi menjadi paranoid rezim, ya, di mana cirinya adalah merasa tidak pernah secure, nggak pernah aman, ya. Kemudian cara menutupi kelemahannya itu dengan menggertak, dengan mengancam, dengan kerah massa yang sangat masif itu, bahwa duet ini adalah satu-satunya yang dapat menyelamatkan bangsa ini, ya. Jadi saya kasihan terus terang, ya, melihat keadaan kita sekarang ini, ya, dikerahkan seluruh lurah dari seantero Indonesia, nanti mungkin juga asosiasi-asosiasi tertentu, kemudian nanti eksponen bangsa, petani, ya, nelayan, buruh, pegawai negeri, ya, kemudian mungkin pensiunan ini, pensiunan itu, dan lain-lain. Tetapi ini saya kira sebuah cara yang kosong substansi, ya, kemudian abal-abal, ya, tidak ada bobotnya, ya. Karena apa? Karena ini sangat artifisial. Ya. Sesuatu yang artifisial itu ya seperti balon, ya. Kelihatannya besar gitu, begitu kena tusuk jarum kecil saja udah kempes, jatuh. Kemudian apa? Apa? Ya flat.